wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan afdalul a'mali as-salatu li waqtiha wa birrul walidaini. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana biasa izinkanlah AA meminta maaf. Kayaknya teh kagak sudi kalau saya dipanggil AA. Ilok ee atuh. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apakah saudara-saudara tahu apa itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah itu su'ul. Su'ul. Jelek, tata krama, rada sopannya. Duduk di atas panggung yang begini megahnya, dengan dekorasi yang begini indahnya. Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini. Sungguh kuranglah uruk. Acara yang sebegini meriahnya kurang lebih dihadiri 2000 jamaah. Undang mubalik-mubaliknya semodel AA. Apanan? Kita banyak kenal mubalik-mubalik sohor yang udah barang tentu ilmunya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, bahkan sering kita lihat di TV. Kalau masalah masuk TV mah agak pengen masuk TV, cuman orang muat doang. Nah, oleh karena itu kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Abanan. Pada tahu dewek sebenarnya AA ini belum uruf dipanggil kiai. Belum layak dipanggil ustaz. Apakah saudara-saudara tahu layak? Layak itu nama suku di daerah Kalimantan. Dayak cuma ya. Dayak mah bukan motornya mogok wae.
pakai doyok itu mah. Belum urup dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Hanya sebatas casingnya saja. Apa itu casing? Casing itu adalah obol budak, sejarah. Pesing itu mah. Pesing mah bukan kalau kagak punya duit. Pusing itu mah ya. Nah, kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Sangat saya hormatin yaitu Abah Haji Budong, Ibu Haja Nemi. Nyok, kita doain nyok. Mudah-mudahan beliau dipanjangin umurnya. Sehat selalu jasmani rohaninya. Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Sangat saya hormatin yaitu Bapak Haji Enda, anaknya Abah Haji Budong. Ya, yang sangat saya hormatin Haji Inda, anaknya Kenebaya. Ya, banyak. Yang sangat saya hormatin pembimbing. Apa itu pembimbing? Bukan nama buah-buahan. Blimbing itu mah. Musola Atin yaitu Al Ustaz Solahuddin. Yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kenapa di mana bulan mulud kita selalu ngadain acara bebeginian? Apa ini bebeginian? Maulid. Apanan? Ada yang ngomong bebeginian ini bid'ah. Kagak ada di zaman Rasulullah. Kayak yang ngalamin wae zaman Rasul. Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, asa itu pang benernya. Nyalain bae orang. Nah, sekarang kita maulid begini, katain bid'ah adalah sesat. Kita dikatakan sesat yang maulid. Jangan diem bae, ngapa dikatain sesat? Lawan, kata gua lawan, lawan. Cekek sekalian. Dikatain sesat pada diem bae. Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Bisanya nyalain bae orang. Emang maulid teh apa? Empat syarat di dalam maulid. Yang pertama, syarat maulid itu ijtima'un nasi, kumpulnya manusia. Nah, ini kita manusia apa dedemit nih? Lah manusia. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani, ada pembacaan ayat suci al. Lah udah dibaca tadi ngegelantang bae. Yang ketiga, pembacaan sirah nabawiyah, tadi udah dibaca al-barjanji. Yang keempat, syarat maulid itu wal aklu, makan. Makan itu syarat di dalam maulid. Atau ada subuhannya. Itu baru maulid. Ini udah mencukupi syarat semuanya. Kita maulid bukan mengkultuskan Rasulullah. Kita maulid juga bukan mendewakan Rasulullah. Tapi kita maulid karena kita cinta terhadap baginda Rasulullah. Kita baca riwayat hidupnya. Setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lebih daripada itu, ngapa kita dikatain sesat? Emang yang ngomongnya siapa? Orang Islam, yaitu orang yang mempunyai paham Wahabi, yang pakaiannya beda sama kita. Perempuannya tuh ya, maaf, pakaian sih bagus. Perempuannya mukanya pakai hordeng.
asal dia hordengin gitu muka. Beda aja sama kita. Celananya kurang bahan. Lelakinya celana kurang bahan ngenayuh maneh dipake. Ke bawah takut sama cacing, ke atas takut sama geluduk. Sholat 2 minggu jidat hitam, lepatan pantat monyet. Saya mah hitam, memang lagi puyang, lagi ngebangun masjid nih, dibekam. Dia mah maulid kagak boleh, jarak kubur kagak boleh. Kita mah jarak kubur ngedoain orang tua. Dia mah kagak boleh, di mana letak solehnya? Maulid kagak boleh, rajaban kagak boleh, tahlilan kagak boleh, jarak kubur kagak boleh, apalagi 17 Agustus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang jasa para mual enak kayak begini kalau bukan jasa para pahlawan. Udah kagak bisa ngebales jasa pahlawan. Aku cuma memperingati, masang bendera, kagak mau kebina-bina tuing. Jangan hidup di Indonesia, lu yang pergi kemana, Gigi? Kesel gue jadinya. Lah emang maulid baru karang? Kita gak tahu dalil maulid seumpama. Dalil kita orang tua kita dulu. Orang tua kita maulid, rajaban, tahlilan, ziarah kubur, kunut. Bahkan Presiden Soekarno juga maulid. 12 Rabiul Awal di Istana Negara, maulid. Diterusin Soeharto, maulid. Sampai saat ini Jokowi, 12 Rabiul Awal kemarin maulid. Jangan ngomong di medsos, jangan ngomong di belakang. Katain sesat, oncok no presiden lagi maulid berarti sesat. Hayu lu bilangin presiden jangan maulid, sesat. Joger, mati lo, ditembak. Kesel banget lu jadinya. Karang maulid. Makanya bagi budong terus maulid terus. Ada ulama besar bagi budong. Kadang-kadang hidungan Abah Haji Budong. Saya juga belum maulid, Pak Haji, sama. Ntar 2 Desember, om, saya lagi bangun masjid. Ini panggung nyewa di mana sih? Jadi jinjat begini. Iya, ini Haji Edo kebinaan banget, Haji lah. Iya. Ini mah palet dijejerin. Gue baru ngalamin ceramah begini. Ada perkataan Al-Imam Sirri As-Sakoti. Nih, man kosoda maudian. Dimana orang anu ngelangkakan kakinya ke salah satu tempat. Yukrau bihi maulidun nabi, yang mana di itu tempat sedang diadakan maulid nabi kita Muhammad. Nah kita dari rumah datang kemari, Abah Haji Budong adain maulid. Kita datang, faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka itu orang telah menuju daripada taman-taman surga. Ini taman surga nih, Haji Edo, kayak begini. Taman surga, orang merah ada urupan, apa dikit? Buset, ini jinjak begini. Terus, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin au masjidin au mahallatin. Kagak pati-pati ada satu rumah, satu masjid, musola, atau yang lainnya. Kuri'ah fihi maulidun nabi, yang bila mana dibacakan maulid nabi kita Muhammad. Illa hafatil malaikatu, malaikat-malaikat Allah turun dari langit, muterin itu tempat yang lagi diadain maulid. Nih saat ini malaikat ningkerin kita, ningkerin rumah bagi budong. Ngapain? Orang lagi ada maulid. Jadi yang ngamaninnya ke malaikat, bukan laskar ikatmu. Tenang be, laskar ikatmu
mah diem hadir maulid malaikat yang ngamanin. Buset deh, bulu kedodoran gua. Itu malaikat ikut hadir ngapain? Pak innahum yusalluna ayyastaghfiruna. Itu malaikat-malaikat Allah jejeritan ke Allah mintain ampunan buat orang yang sedang hadir mau. Kata malaikat apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosanya noh orang-orang yang lagi maulid noh di rumahnya Abah Haji Budong. Ampuni semua dosanya ya Allah. Mudah-mudahan dosa kita ampuni semuanya. Itu malaikat yang hadir be doang ya. Ya Allah, yang hadir. Yang kagak mah jangan, dia kebina-bina teuing. Bahkan wa ijamata di mana orang lagi hadir maulid mati umpama itu. Hadir maulid gitu, kagak hadir takut sama Haji Budong. Padahal dia lagi sakit. Pas lagi hadir tuh ujug-ujug ngelumbruk baik. Ngelumbruk. Bahasa Indonesianya ngelumbruk apa ya? Ujug ngelumbruk mati. Wa ijamata di mana orang lagi hadir maulid mati. Hawanallah alaih, Allah akan memudahkan buat itu orang jawabapun karin wa nakirin daripada menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau digampangin bisa ngejawab, kalau bisa ngejawab bahagia dalam kubur, kalau dalam kubur bahagia di akhiratnya bahagia, kalau di akhirnya bahagia pamakwahul jannah surga jaminannya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Orang yang mati ketika hadir maulid surga itu udah dipastikan. Maka oleh karena itu saudara, kita ini masih momen maulid, ayo manfaatkan. Hai pada mati semuanya, gua masih banyak urusan. Terus tujuan maulid apa? Tujuan maulid mengharapkan syafa'atul ujma. Kapan? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat udah kagak ada kayak begini. Mangkarta kagak ada. Mangkarta. Gedong-gedong udah kagak ada, rata semuanya. Hah? Manusia dikumpulin semuanya sama Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai ke zamannya Adam Jordan kali. Lelaki perempuan bebau disatuin. 33 tahun rata-rata. Matahari jaraknya sejengkal, saudara. Mangkaning. Maaf ya, takut ada mangkaning. Habis mau bagaimana ngomongnya? Mangkaning. Kagak pakai kudungan. Kagak pakai kopeah. Kagak pakai baju. Kagak pakai rok. Kagak pakai selempak. Gak pakai kutang. Bayangkan betapa ulat aletnya nanti. Ulat alet. Betapa gundal gendolnya nanti. Hah? Siapa yang menyelamatin kita nanti di akhirat? Hah? Presiden bisa nolongin? Gubernur bisa nolongin? Bupati bisa nolongin? Dewan bisa nolongin? Boro-boro di akhirat di dunianya kita gak bisa nolongin. Jaka keama kita karang. Ya, mau pemilihan. Pengen dicolok, gue tahu. Kemarin kemana lo? Karang mau jeger lo, calon-calon foto dewan sepanjang jalan. Tempel-tempelin di puunan, kadang di kuburan. Kunti kali suruh nyolok. Pantesnya nih, saya ceramah begini di Pemda, biar calon-calon dewan pada ngedenger. Siapa yang mengundang saya ke sono? Mulai ngundang ini. Tujuan kita begitu, kita bingung nanti siapa yang mau nolongin. Kita datang ke Nabi Adam. Sepakat ke Nabi Adam. Ya Nabi Adam. Nabi Adam. Jangan diem baik. Ispahlana, tolongin kami semua. Nabi Adam kan gegedug. Gegedug. Gegedug itu apa ya?
Iya, gebeduknya manusia Nabi Adam. Nabi Adam, kami udah gak kuat ini di padang mahsyar, pembilangin ke Allah, pindahin gitu, kemana kek? Apa kata Nabi Adam? Gak boro-boro gue nulungin lu. Gue pada hideng. Lapan lu pada tau dewek. Gue lagi jinak di surga. Diusir sama Allah. Ke dunia. Gara-gara melanggar larangan Allah. Gue puyeng mikirin dewek. Boro-boro lu. Sono kali ke Nabi Nuh. Ngegrebek kita Nabi Nuh tuh. Ngegreyak. Nabi Nuh. Jangan diem baik. Tolongin kami semuanya. Apa kata Nabi Nuh? Ora iso. Buset. Ora iso. Nabi Nuh dari Tegal kali. Nabi-nabi, rasul-rasul yang lain kagak nyanggup, kagak bisa nolongin. Hanyalah Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi kita? Umati, umati kemari, umatku kemari. Wah, gede yang kita kehadapan kita Rasul. Ya Rasulullah, isfa'lana, tolongin kami ya Rasulullah. Ya tenang, tenang. Emang ini rombongan dari mana? Dari Cibatu ya Rasulullah. Grup ikaput ya? Iya, ya Rasul. Kok ya Rasul tahu ikaput? Iya, gue tahu. Itu lagi di dunia maulid. Maulid ya Rasul. Enggak tahu saya mah maulid wae. Pemimpin saya, Abah Haji Budong, gak pernah ninggalin maulid. Abah Haji Budongnya mana? Kono ada di belakang, suruh kemari. Abah Haji Budong, iya ya Rasul. Bener ini anggota ikapun? Iya ya Rasul. Maulid? Iya ikut maulid. Nyumbang gak? Nah ini. Hah? Nah lo. Lo menyedekkan me ketua. Mau dimana berkorbannya buat agama, Abah Haji Budong? Nanti mah ke depan pintain tuh anggota ikapun. Lah kayak enakan baik. Tuh harapan kita di dalam memperingati maulid. Mengharapkan syafaatul ujma daripada baginda Rasulullah. Terus apa hikmahnya? Hikmahnya mentauladani ahlak Nabi kita Muhammad. Tuh ngikutin ahlak Nabi. Nih Nabi Maya. Apa Nabi ke Masjidil Haram lewat gang sempit. Masjidil Haram, tahu enggak Masjidil Haram? Di mana? Di Bangkuang. Hit norak. Sono di Mekah. Mudah-mudahan kita biar bisa ke Masjidil Haram, amin. Amin. Saya mau orang bilang sak ilok kudu bisa ke Mekah. Allah enggak mengenal kata ilok. Ilok yang dibawa-bawa lu. Banyak orang kaya, yang enggak bisa ibadah haji. Betul? Rumah gedong, duit banyak, takut mati jatuh dari kapal. Yang namanya mati maka gak kudu nungguin jatuh dari kapal. Orang kaya jatuh dari ayunan dia bisa mati. Wah ilok, lah jangan ilok-ilokan lo. Lah kalau ayunan di atas tower siuk mah bodar lo. Orang melarat bisa ibadah haji. Ya orang kata rumah saya mau dodoyong, gubuk. Jangan putus arepan, berdoalah dan berusahalah. Lah siapa tahu ya, ketika kita lagi tibrak tuh, ujuk-ujuk, apa itu ujuk-ujuk? Ada angin puting, beliung-beliwok ya, ke bawah kabur ranjang kita tuh, gubuk sama ranjang, kita gak orang sadar lagi tidur. Buat jeret, di Masjidil Haram. Bisa kagak begitu? Bisa Allah mah. Lah, ini gua ada di Masjidil Haram. Udah jangan banyak ngomong. Umroh kan kagak bawa baju ihram. Kan ada itu ada spray. Ada kelambuk kuntel-kuntel kawah. Hajinya namanya Haji Puting Beliung. Iya. Nih, Nabi mau ke Masjidil Haram gang sempit. Di tengah jalan ada orang kafir Quraisy. Ujuk-ujuk wajah Nabi diludahin, kecoh, kuat lembekot. Apa Nabi marah? Kagak, Nabi mah kagak marah. Besoknya lewat situ lagi, diludahin lagi baik, Nabi tetap kagak marah. Besoknya lewat situ, itu si kecoh ora ada. Nabi puang piung, tuh Nabi. Lu mah norabat nggak tahu puang piung? Puang piung teh apa? Tungak tengok, tungak tengok, ada yang negor. Ya Rasul,
lagi tengah tengok pe nyariin siapa ya? Ini langganan saya. Langganan yang mana? Ini yang ngejegir di sini kemana ya? Ya apaan sakit ya Rasul? Sakit. Iya, itu langsung kagak jadi ke Masjidil Haram balik lagi. Ngambil makanan, ngambil buah-buahan ditengokin. Padahal itu orang benci banget sama Rasul. Langsung samperin sama Rasulullah. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya di luar? Saya yang mana? Langganan. Buang itu dibuka, pintunya melohok. Buset, orang yang gua ludahin baik ini. Siapa lo? Aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Mau ngapain kemari? Saya ngedengar kabar katanya bapak sakit. Iya emang gua sakit, mau ngapain? Saya ngelongok, pak. Tuh bawa makanan, buah-buahan. Tuh gua mau ngegas baik ya. Terus saya mau ngedoain, biar bapak cepat waras. Nanti kalau gua udah waras, kan ntar bapak ngeludahin saya lagi. Tuh, Rasulullah mah orang benci, ge. Ketika sakit, ditengokin. Yang tadinya kafir, jadiin insaf. Masuk Islam. Enggak, ini mah ada orang ini. Ada orang, ada dongdot, neraka. Orang mabok, neraka. Buset, neraka semua. Tinggal lu doang, dewekan orang di surga. Nasehatin. Kan seperti itu. Senyum itu akhlak Nabi nih pak. Rasulullah kalau ngegeroin bininya emang kata-katanya apa? Kagak ngegeroin nama ini ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Begitu kalau kita mah neng aa ya mama papa bunda apa pasangannya panda berarti ya beruang apa emang kita mah ogoan teh manjaan. Ketika lagi musiman doang aja Edo, kalau lagi gabdeg duit mah iya. Mama, papa, kalau nggak gabdeg duit mah bapak siap, mas siap. Dulu mah lagi pengantin baru, uset oguan banget. Aa, apa cineng? Iya. Yeah. Aa mau obo? Iya. Yeah. Apa mau emang? Mama apa cineng? Ama oleng engkon, iya. Yeah. Oleng engkon gablek duit enggak gablek duit mah mah makan apa dia pedewek malu kan seperti itu. Jadi Nabi mah mengedepankan ahlakul karimah. Tapi sekarang mana ahlak Nabi udah mulai tinggalin. Malah sekarang kita kalau ngeloyok malam takut ya bawa motor geng motor sekarang mah buset nih bacok baik. Orang-orang barat yang pada diilu-iluin bocah zaman sekarang. Orang barat pakai anting ngikut pakai anting. Bo, pemuda karang. Orang barat pakai anting orang barat, antingnya emas. Lah bocah kampung. Paling hadiah ciki ngegantung. Orang barat pakai tato ngikut pakai tato. Orang barat pakai tato awaknya bule. Kalau pakai tato dantak jelas. Lah bocah kampung, awak kaleo boli. Pakai tato, mending tato juga gambar kalau jengki mau ular kadut, ngerengkol gitu. Pakai anting, pakai tato, katanya anak gaun. Main ke mall, naik angkot, di dalam angkot, muntah. Ya, preman gak mau bensin angkot, muntah. Mau masuk ke Alfa, sendal dilepas. Keluar dari Alfa, kena AC, dikerok. Bahasanya gitu ke emaknya, nyokap. Ke bapaknya, bokap. Ada neneknya, kecap. Pakai anting, pakai tato, ngomong nyokap, bokap, jajan seblak, pakai nasi, ide. Najis gue mah, lah preman jajan seblak, pakai nasi. Hadir rahimakumullah. Jadi intinya adalah mentauladani akhlak Nabi kita Muhammad. Hadir rahimakumullah. Karena saya ada acara lagi ya. Mau manjak lagi saya. Manjak lagi di sono di daerah Jati Asih. Ini ge Bang Unjay be datang. Maji. Jonang sama Baji Budong. Waduh. Gua kagak mau Jay. Gua lagi butuh di ngejam masjid. Udah gua jemputin sama gua dah. Itu lagi gua udah lama belum ketemu beliau. Jadi ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Abah Haji Bodong, maafin saya. Mak Haji Nemi, maafin. Haji Indah,
aja dong maafkan saya. Oh iya, Pak Haji, saya mau mual makan dulu ya. Saya langsung berangkat. Emang siapa yang nawarin makan? Ya belum tentu ditawarin makan. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi saya omongin ada manfaatnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Juga minta doanya, saya lagi bikin masjid. Haji Rimun, saya lagi bikin masjid. Saya gak punya donatur, gak punya proposal. Itu beli lahannya boleh ngejual Fortuner yang belum pernah dibawa kemari. Jual udah tuh. Ngumpulin lagi 300 juta udah ngumpul, udah bures lagi baik. Sekarang mau ngejual Vespa baru. Kali baju budong maun. Buat beli kubah. Vespa belum dipakai sama saya. Boleh beli 52 juta, kubahnya 80 juta, bisa rombok gua. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.